Hai semuanya, nah, kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya mengganti sebuah watch face dari Xiaomi Amazfit Bip. Yang pertama harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi Amazfit Bip Watch Face yang bisa kita cari langsung di Play Store. Nah, ini sudah saya install, kemudian langsung saya buka. Mari kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada pilihan negaranya. Di sini kita bebas milih. Di sini saya milih untuk yang ini, pilihan kedua. Dan di sini ada sangat banyak sekali menunya. Saya akan mencoba mengaplikasikan salah satu watch face. Nah, saya akan milih yang ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah di sini adalah download watch face yang di sini ya. Kemudian kita sudah selesai mendownloadnya, kemudian kita ingat-ingat di instruksi sebelah sini, kita ingat gambar ini, nah, gambar ini ya, dan kita open Mifit. Setelah kita open Mifit, kita buka pada bagian Mifit, kemudian watch face setting, setelah itu kita pilih ini. Dan sesuai gambar yang tadi, kita pilih yang ini. Nah, kemudian yang terakhir kita tinggal synchronize watch face-nya. Otomatis pada Amazfit Bip keluar tampilan seperti ini, updating dial. Dan telah berhasil, dan sekarang tampilan jamnya sudah berubah.